Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I am Iko Purnomo, additional math teacher in SMP Muhammadiyah Ahmadan Eklopan. This is the profile of our school. Welcome to SMP Muhammadiyah Ahmadan Eklopan. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan merupakan sekolah swasta yang terletak di Jalan Pejuang 45, Kelurahan Eknopan, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah. Eknopan merupakan kota yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Selamat datang di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan. Sistem pembelajaran di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan menerapkan sistem full day school dengan berbasis SDGs, Sustainable Development Goals, atau pembangunan yang berkelanjutan. Sistem full day school diharapkan dapat memberikan pembelajaran dari berbagai kegiatan harian dengan nuansa Islami yang bertujuan untuk membentuk akhlakul karimah. Seperti kegiatan belajar tahfidz dan tahsinul Quran pada pagi hari sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, sholat duha, kultum, dan muhadoroh. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan adalah satu-satunya sekolah tingkat SMP di Kabupaten Labuhan Batu Utara yang menerapkan program SDGs. Tujuan penerapan program ini adalah untuk membentuk sikap, nilai, dan pemahaman yang mendalam tentang tantangan dan peluang dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia. Tidak hanya di dalam kelas, kami juga memiliki program belajar outdoor seperti study group at home, di mana kita belajar di rumah salah satu teman kita. Kemudian ada outdoor classroom, mengenal cita-cita, dan yang paling menyenangkan adalah global school, yaitu student action. Dan alhamdulillah, pada tahun 2019, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan melaksanakan student action ke negara tetangga, yaitu Malaysia, dengan tuan rumah sekolah menengah kebangsaan Pekanbaru Muar Johor. Dan pada bulan Februari tahun ini, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan kembali berangkat ke Malaysia untuk melaksanakan student action dengan tuan rumah sekolah menengah kebangsaan Bukit Naning Muar Johor dan SIJB Johor Bahru. Tujuan utama kegiatan student exchange adalah mengikat tali ukur antar bangsa dan negara, mengenal budaya dan adat istiadat yang ada. Kegiatan ini juga menjadi kesempatan para guru untuk mengeksplor sistem pendidikan yang mungkin bisa diadaptasi dan diterapkan nantinya di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan. Pada bulan Juni lalu, delegasi dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan melakukan perjalanan ke India untuk mengikuti kegiatan teacher exchange di GBCN International School Mumbai, India, yang diikuti oleh beberapa negara seperti Turki, Skotlandia, dan lain-lain, serta melakukan kunjungan ke sekolah Maharaja Agarsen Public School New Delhi, India. Dan pada bulan Oktober, peserta di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan akan berangkat ke Bali untuk mengikuti Global Youth Conference 2023 dan Edik Trip ke SMP Muhammadiyah 1 Denpasar, Bali. Dalam program Global School ini, peserta didik juga beberapa kali melakukan kolaborasi secara virtual, bertukar surat dengan guru serta teman-teman yang berada di luar negeri, seperti Korea Selatan, Jepang, India, Turki, Vietnam, Argentina, Thailand, Mesir, dan negara-negara lainnya. Ini berkat kerjasama sekolah dengan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Keberhasilan pendidikan tidak lepas dari peran utama seorang guru. Di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan ini terdapat total 16 guru. Dengan 9 guru sarjana, 3 guru pasca sarjana, dan 4 guru tahfiz. Selain itu, kami didukung dengan staf administrasi yang profesional di bidangnya. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan memiliki tagline School of Life Skill. Sesuai dengan tagline-nya, SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan menjadikan kemampuan bakat menjadi perhatian yang utama. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi sekolah dan dibimbing oleh guru dan tenaga kependidikan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Program ekstrakurikuler yang ditawarkan SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan ada banyak, di antaranya tapak suci, hizbul wathon, renang, menjahit, dan berbagai ekstrakurikuler lainnya. Saya senang bisa menjadi bagian dari SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Eknopan.
karena banyak program ditawarkan. Selain itu, program belajarnya juga menyenangkan dan tidak monoton di dalam kelas. Program utama di SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan diantaranya berbasis pendidikan Islam. Kita dibimbing untuk mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Target hafiz minimal 3 juz. Kemampuan tablik dan berdakwah. Keutamaan lainnya adalah menerapkan kebiasaan bilingual, diantaranya kemampuan berbahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lahuddin Nur Harahap, Kepala SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Kami berusaha dan terus belajar, memfasilitasi dan mengembangkan karakter, kecerdasan dan keterampilan peserta didik. Untuk memenuhi harapan orang tua dan peserta didik meraih cita-cita masa depan. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan Aikanopan juga memfasilitasi peserta didik menjadi warga global melalui program Global School dan keterlibatan dalam program SDGs atau Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai program dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan berkarakter dan cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.